kali ini dengan bahasan gejala baru infeksi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan. Kali ini dengan bahasan gejala baru infeksi virus corona. Virus corona yang sedang menjadi pandemi ini memang akan selalu menjadi perhatian para ahli, sebab virus ini akan selalu bermutasi dan menyebabkan berbagai gejala yang selalu berubah-ubah. Virus corona juga menyerang manusia dengan berbagai cara dan gangguan pernapasan. Dan gangguan pernapasan bukan satu-satunya gejala yang ditimbulkan. Selain memicu gejala gangguan pernapasan yang sebelumnya, beberapa gejala asing juga terus bermunculan. Berikut ini gejala baru infeksi virus corona yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah sariawan. Paparan virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan gejala seperti sariawan, ruman, dan benjolan di lidah. Gejala yang terjadi pada lidah juga bisa muncul karena sindrom Kawasaki, yakni komplikasi inflamasi akibat COVID-19 yang mempengaruhi aliran darah dan fungsi vital. Sariawan akibat COVID-19 ini bisa menyebabkan rasa sakit, perubahan warna, bengkak, sensasi terbakar, atau perubahan tekstur. Kemudian yang kedua adalah COVID fingers. COVID fingers ditandai dengan munculnya pembengkakan pada kulit, jari tangan, dan kaki. Penelitian juga menunjukkan bahwa ruam dan benjolan juga merupakan tanda utama infeksi COVID-19 pada anak kecil, yang menunjukkan gejala berbeda dari orang yang dewasa. Kondisi ini juga bisa menyebabkan pembengkakan, lesi, dan perubahan warna pada jari tangan dan kaki. Kemudian yang ketiga adalah biduran dan urtikaria. Biduran dan urtikaria yang muncul secara tiba-tiba pada kulit juga bisa menjadi tanda COVID-19. Gejala tersebut bisa bertahan selama berminggu-minggu setelah tubuh mencoba infeksi. Biduran dan urtikaria biasanya ditandai dengan gatal-gatal pada kulit yang bisa terjadi di telapak tangan dan perlahan menyebar ke bagian kulit lainnya. Dalam banyak kasus, gejala ini juga dapat menyebabkan pengekakan akut pada sebagian sensitif seperti kelopak mata dan bibir. Kemudian yang keempat adalah pembekuan darah yang tidak normal. Pembekuan darah adalah peningkatan efek samping yang sering terjadi pada pasien COVID-19. Sebab virus corona ternyata bisa menyebar ke seluruh tubuh, menggumpalkan pembuluh darah, dan mengganggu aliran darah yang sehat. Pembekuan darah ini dapat menyerang secara tidak terduga, menyebab pembuluh darah, dan mengganggu fungsi organ vital termasuk jantung, ginjal, dan hati. Kemudian yang kelima adalah sindrom BASC. Paparan COVID-19 juga bisa menyebabkan sindrom BASC. Sindrom ini bisa menyebabkan rasa tidak enak badan pasca sakit dan kelelahan yang kronis. Menurut para ahli, sindrom BASC lebih banyak menyerang wanita dan mereka yang berusia lebih tua. Oke sahabat Herbal, ini tadi 5 gejala baru infeksi COVID-19 yang perlu kita waspadai. Semoga informasi ini bermanfaat. Simak terus Herbal Ari. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.